Bertempat di warung kopi yang tak jauh dari Mapolres Deli Serdang, Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan bersama Wakapolres Deli Serdang Kompol Yudi Frianto, berikut bersama para kabak, kasat, kapolsek, dan perwira staf Polres Deli Serdang melaksanakan kegiatan coffee morning setelah apel pagi rutin. Kegiatan diawali dengan sarapan pagi bersama, dengan suasana santai Kapolres bersama jajarannya menikmati suguhan kopi di warung tersebut. Tujuan dari coffee morning tetap sama seperti yang biasa dilakukan sebelumnya, yaitu melakukan ANEF atau analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam kurun waktu satu minggu yang lalu, yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Polres Deli Serdang mulai dari BAG, Satuan Fungsi, Subbag, Kasih, dan seluruh Polsek jajaran. Membahas permasalahan tugas-tugas operasional yang akan dihadapi di kedepannya juga menjadi pembahasan kegiatan coffee morning pagi itu. Sambil menikmati secangkir kopi, AKBP Edi Suryanta Tarigan juga memberikan arahan kepada seluruh jajarannya yang hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti biasa, tujuan coffee morning untuk mempererat tali silaturahmi dengan anggota dan memupuk kerjasama serta rasa kebersamaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehingga terciptalah sinergitas antara pimpinan dan anggota dalam menciptakan situasi yang aman, lancar, tertib, dan terkendali di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.